Jadi kami dari Adiswara Choir merasa bahwa sudah saatnya kami juga ikut membantu memberikan wawasan lebih banyak bahwa ayo loh, menyanyi ini bukan cuma untuk senang-senang, tapi juga ada manfaat positifnya selain buat kita yang memang suka nyanyi, juga kepada program-program seperti ini, orang dengan demensia yang bisa terbantu. Insya Allah bisa lebih banyak lagi orang dengan demensia yang kita kunjungi untuk membawa manfaat lebih jauh lagi. Hey Jude.
kesannya tadi kalau kita sama-sama bernyanyi gitu, dia juga ada gerak untuk ikut menyanyi, walaupun cuma bersenandung sepatah dua patah, atau ingin seperti ikut mau bergoyang gitu, menari gitu sama-sama. Itu rasanya menggugah sekali, padahal ini jamnya jam yang mungkin harusnya dia mereka istirahat gitu, tapi ikut bersemangat kayaknya. Itu aja sih. Dampaknya buat Oma kelihatannya bagus banget ya. Kelihatan jadi kayak mood booster, jadi bikin bahagia. Terasa sekali ini kita creating moment of joy. Misalnya tadi nyanyi, biarpun Mama nggak bisa nyanyi, tapi tangannya dia ikut goyang gitu ya. Itu luar biasa gitu ya. Kelihatan banget. Terus apa namanya? Kayaknya dia berusaha. Iya, ikut irama. Yang tampak secara perasaan saya yang selain perasaan Oma gembira, Oma senang karena tidak ada sifat resist, tidak ada sifat melawan hari ini. Artinya nyanyi orang nyanyi oke, aku nggak bisa menyanyi tapi menyanyi. Juga. Mama jadi, menikmati banget. Menikmati sekali. Jadi, terima kasih sekali terhadap para Aziz, caregiver tuh bahagia tuh. Bahagianya nggak bisa dibayar, nggak bisa dibeli. Ya. Itu kita bicara dari hati.